Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang mengalami masalah dengan motor KLX yang sudah diganti kopling, tapi tetap saja ngelos ya, nggak ada tenaga. Jadi jalan itu seperti kita tekan kopling, cuman padahal sudah di mentok sampai ujung ini. Kita udah kita setel, tapi tetap saja tidak bisa. Ini di baringkan karena saya sedang malas ganti oli. Oke. Kita pasti dulu. Setelah kita bongkar dan melihat kerusakan pada bagian kopling, kita bisa perbaiki atau bisa diganti ya. Nah, di sini kita cocokkan dulu bagian poros tengah ini. Biasanya itu dia sering tidak klop karena ya, mungkin pemuaian besi atau gimana ya. Jadi tidak bisa mempererat kopling itu sehingga kampas kopling tidak tertekan dengan maksimal sehingga motor seolah-olah lagi ngopling. Nah, di sini bagian pentingnya itu kita harus klopkan rumah kopling. Nah, di sini ya. Lihat jelas klopnya seperti itu.
caranya kita harus klopkan sesuai titik ini, istilahnya itu kayak ada topnya. Jadi masalah ini kita sedang hadapi, sebenarnya itu kopling ini masalahnya pada ring besi. Kemungkinan ring besi yang di tengah antara kampas kopling ini sudah mengalami kehausan yang cukup parah. Jadi caranya itu bisa dengan kita ganti yang baru, atau bisa kita tambahin satu lagi kampas kopling. Kampas kopling motor kelek ini ada 5 kampas. Jadi kalau kita tambah satu lagi untuk bisa memperbaiki motor ini. Selain di bagian ring besi tadi atau lapisan antara kampas kopling itu, terdapat juga masalah pada bagian per kopling yang kemungkinan sudah mulai lemah dan tidak kuat lagi untuk menekan kampas kopling ketika sedang berjalan. Oke, simak terus videonya sampai selesai.